Saya nak menyatakan di sini bahawa kerajaan negeri Selangor ni sebenarnya selalunya membuat tindakan sambil lewa. Kalau betullah kerajaan negeri Selangor sentiasa prihatin terhadap rakyat, maka apabila timbulnya masalah ataupun keadaan yang berlaku di PPR Seksyen 8 pada tahun sebelumnya, apabila seorang anak India jatuh daripada tingkat 7, kerajaan negeri sepatutnya dah buat tindakan, kan? Sebab disebabkan geril yang telah lapuk, buatlah tindakan, perbaikilah geril-geril itu secara keseluruhan sebab bangunan tu dah lama. Tetapi kenapa kerajaan negeri setelah insiden kali kedua berlaku barulah nak buat sesuatu di PPR Seksyen 8 itu? Jadi saya nampak kerajaan negeri tidak serius untuk membantu rakyat yang patut dibantu di PPR Seksyen 8 ini. Saya lihat kenapa nak berdolak-dalik, kan? Sedangkan kerajaan negeri sebenarnya bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kawasan sekitar PPR Seksyen 8 Kota Damansara itu sepatutnya dinaik taraf oleh kerajaan negeri. Kita kerajaan persekutuan, kita memberi bantuan supaya tindakan kita itu nanti sekurang-kurangnya dapat membantu kerajaan negeri. Saya rasa wajarlah kenyataan yang diumumkan oleh Tan Sri Noor Omar untuk mengambil kembali pengurusan PPR Lembah Subang 1. Kerana kita lihat selama ini kerajaan negeri tidak begitu prihatin dan juga tidak berapa proaktif untuk menangani masalah yang berada di kawasan PPR Section PPR Lembah Subang 1. Saya nampak dari segi pelaksanaanlah, pelaksanaan terlalu lemah. Dan kalau betullah kerajaan ni kerajaan prihatin, gunakanlah reserve kerajaan yang banyak itu untuk nak memastikan menyelesaikan masalah yang timbul di PPR Seksyen PPR Lembah Subang itu. Setelah Tan Sri Noor umumkan yang 1.8 juta itu, barulah kerajaan negeri melalui dia punya esko kerajaan tempatan mengumumkan semasa dalam sidang dewan selepas ada pertanyaan daripada saya lah sebagai wakil rakyat di situ. Saya berpendapat Tan Sri Noor tak melatah. Saya yakin Tan Sri Noor mempunyai perancangan masa pendek dan juga perancangan masa panjang untuk memastikan masalah di PPR Lembah Subang 1 itu dapat diselesaikan dengan segera.